Dalaga lang, dalaga lang, maling di rumah. Cuek. Ah, ya. Diam aja, Mas. Makanya uang. Sama, different. Cuek dan diam itu jauh berbeda. Contohnya, karena diam aja adalah emas. Cuek, pernah dengar? Cuek adalah emas, pernah dengar? Tidak pernah. Tapi itu sama. Diam dan cuek. Tapi dari bapak, mak, kalau ada maling kita seperti ini, gimana? Ini maling nih, ini maling. Gedung. Dendeng, maling gimana? Ini jalan tol. Itu saya ngatur. Oh iya, Pak. Benar nggak ya? Maling. Anda maling. Apa maksud Bapak coba, ngopi coba, di teras? Saya maling dulu. Pak, ini keburu ketangkep nih, Pak. Nih, mohon maaf ya. Dek, ini mohon maaf. Anda maling? Iya. Ini ketahuan kalau dia sebenarnya bukan maling. Kenapa, Cak? Maling itu mau semaling-malingnya dia. Kalau di rumah, nggak gini, kan? Aja di rumah. Iya, ya, tapi Pak, takut ketahuan, Pak. Kalau di tempat sasarannya baru sembunyi-sembunyi. Maling kalau di rumah, ya masuk rumah biasa aja dia di rumah. Orang di rumah. Masuk rumah di rumah dia sendiri, Pak. Rumah ini sendiri. Yang kita lakukan saat ada maling di rumah. Orang maling di rumah kok. Maksudnya rumahnya malingnya itu? Ya, yang jawab teriak apa maksudnya, Pak? Jawab teriak. Iya, teriak. Sekarang saya tanya, kalau ada maling di rumahnya, ya. Kalau Anda di rumah, Anda memang ada yang larang Anda teriak di rumah Anda sendiri? Gak ada. Gak ada. Ada maling di rumahnya sendiri gini. Jadi itu maksud pertanyaan. Istrinya bingung, Pak, ngapain? Shh, maling. Maling kan sendiri ya, Pak? Rumah kita. Wah, wah, ada ikan begini. Paham ya? Oke, Pak, terakhir yuk. Hidup tulas. Apa terakhir? Mana minta lagi? Depan. Ada lagi, Pak. Karena sudah tidak ada, minta lagi berarti nantang. Dikurangi 50. Tidak tertib. Jadi kurang 50. Nantangin. Bapak bingung ya? Bapak bingung, ini saya menangkan siapa? Gini. Bapak ada aja. Anda menuduh saya bingung, dikurangi 50. Bapak tuh orangnya baik ya. Nanti kalau misalnya Bapak baik, itu orangnya tuh emang... Pak, tadi cari muka, itu, Pak. Cari muka, Pak. Cari muka, kurangi 50. Jilat dia. Enak nih. Ini minus 140, gua masih 0. Gua kata-kata juga paling disepein. Hei, yang benar dong, ini khas. Kurangi 200. Jalan-jalan, jalan-jalan. Sudah saya langsung mau. Calon ganteng banget ya hari ini. Oh, terima kasih. Poin 100. Oke, kita akan bacakan skor lain. Tidak ada yang bisa menjawab di kota dan juga belum ada yang berhasil menjawab di kuis sensus. Tapi kita lihat sudah ada skornya. Berapa? Tim A, minus 100 dan tim B, minus 150. Oh. Pada malam hari ini dan Brak mendapatkan hadiah. Silakan Bu Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah jalan-jalan di Singapura yang dipersembahkan oleh Bapak Kohar, pengusaha seblak dari Sendal. Silakan bawa pulang. Terima kasih. Oh, ya. Kamu gak apa-apa jalan-jalan sama aku ke Singapura? Gak apa-apa. Iya. Mau ikut, mau ikut. Wih, jalan-jalan di Singapura. Yeah. Apa aja contohnya? Ada Chinatown. Ada Bugis Spring. Nama-nama jalan. Nama-nama jalan di Singapura. Oh, cakep. Yes. Jadi ini ditaruh di rumah gitu biar berasa di Singapura. Sebentar. Mamang koplang jalan, mamang. Yang jalanin, yang nama jalan, jalanin aja dulu ada gak nih? Jalan-jalan di Singapura. Tahu, tapi kan ini nama jalan. Ini jalan di Singapura enggak? Ada. Ini jalan di Singapura enggak? Ini jalan di Singapura enggak? Berarti jalan-jalan di Singapura enggak? Jalan-jalan di Singapura. Coba kita lihat nih fotonya nih kalau tidak percaya. Kan tadi sudah ditunjukkan nih. Tuh. Ini harus di zoom ya. Coba boleh di zoom. Ini udah ada sini. Itu. Nah itu tuh sudah. Aduh. Iya. Nah, dengar-dengar kemarin habis jalan-jalan di Singapura ya? Iya, ini saya copot-copot ya, teman-teman. Kita mau kasih dulu hadiah. Oh iya, lupa. Buat para pemirsa yang ada di rumah nih, Cak. Bagi Anda yang sudah mengikuti proses menjawab di Instagram kita, @wib_net dengan hashtag wib_imajinatif. Ya.
Tadi 7 kotak jawabannya huruf kedua E, sebelum hujan biasanya awan titik-titik-titik. Nah, jawaban Anda yang benar di komen kita yep. akan mendapatkan 500.000 rupiah dari PB. Yap. Kita ingatkan lagi. Apalagi? Bagi Anda pemirsa yang bisa mengirimkan video pertanyaan TTS ke kita juga beserta jawabannya. Nanti akan kita tayangkan bagi yang menarik jawaban dan juga pertanyaannya. Betul, dan jangan lupa untuk kirim di waktuindonesiabercanda@gmail.com. Nanti kita akan seleksi ya, Cah, ya. Mana betul. Yang menarik akan tayang di WIB. Tapi Liza, tadi kalau kita berbicara masalah imajinatif kan, Kak. Tadi kita sudah mengajak mereka untuk mengisi kotak-kotak kosong dan menambah imajinasi mereka, Cah. Tapi boleh dilengkapi dengan konklusi, Cah, untuk menutup malam hari ini. Saya langsung aja ya. Ya. Ingat, sesuatu harus kita maknai dan kita jalani seperti proses yang seharusnya. Untuk melatih imajinasi, Anda harus belajar tahap demi tahap. Sebelum menjadi imajinasi, yang pertama adalah imaji padi, imaji beras, baru imaji nasi. Gimana sih imaji padi, imaji beras, imaji nasi? Dari Trisakti dan juga teman-teman yang sudah datang dari Gunda. Jangan lupa untuk saksikan WIB setiap Sabtu dan Minggu bersama saya Nabila Putri. Dan jalan-jalan.